Robopol, active! Bagus, sangat bagus. Alamak, kenapa? Itu dia. Sekarang, masa untuk uji kecanggihan robot ni. Apa? Wah, hebatnya pertunjukan ni. Bawa belakang cikgu! Cepat! Rina? Eh, Rina! Dah tidur awak, ya? Dah siap dah kerja cikgu dah? Eh, tapi cikgu, tadi saya mimpi saya masuk ke dunia cyborg. Seronok, cikgu! Amboi, sempat lagi awak! TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini, khusus untuk murid-murid dalam slot menengah rendah tingkatan 2. Mata pelajaran hari ini ialah Bahasa Melayu. Jadi, untuk mengetahui tentang apakah topik pembelajaran pada hari ini, sudah tentu kita akan bersama dengan guru penyampainya. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru pada hari ini. Silakan. Hari ini kita akan bersama dengan guru penyampai kita, tapi sebelum tu nak berkenalan juga dengan guru jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Wan Nur Adli bin Tengah atau Wan Ngah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Dan ini dia, pastinya murid-murid pun dah tak sabar kan? Kita perkenalkan sekali lagi Cikgu Latifah Tarkib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, Johor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Rina? Sihat. Alhamdulillah. Nampak Cikgu bertambah-tambah sihat dan gembira hari ini. Ya, alhamdulillah. Nak jumpa dengan Rina dan anak-anak pada hari ini. Betul. Bila sebut tentang anak-anak, sudah tentunya kita juga mempunyai murid-murid secara atas talian yang akan bersama kita untuk kelas pada hari ini. Kalau boleh, Cikgu perkenalkan. Ya, betul, Rina. Dan pada hari ini, kami ada 4 orang murid-murid dalam Google Meet. Cikgu akan kenalkan yang pertama. Nur Kalisa, bunga lambai sikit pada cikgu. Apa khabar, Kalisa? Khabar baik, cikgu. Ya, dan yang kedua kita ada Nur Arisa Hani. Lambai sikit, Arisa. Hai, Arisa. Ya, dan ketiga kita ada Darin Safia. Apa khabar, Darin? Lambai sikit. Darin. Dan hai. Yang keempat kita ada Sharifah Aminah Al-Jufri ataupun nanti kita akan panggil Sharifah. Sharifah. Ya? Sebab okay. Namanya ada panjang sedikit, kita akan panggil Sharifah. Lambai sikit, Sharifah. Hai, Sharifah. Ya, jadi inilah 4 orang murid yang berada dalam Google Meet yang akan bersama-sama kita pada hari ini, Rina. Baik, cikgu. Dah tahu murid-murid yang akan bersama dengan kita. Sudah tentu juga murid-murid yang sedang menonton ketika ini nak tahu apa kaitan gimmick sebentar tadi dengan topik pembelajaran kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ni. Baiklah, Rina dan juga anak-anak yang sedang menonton, juga anak-anak yang berada dalam Google Meet, tajuk kita pada hari ini sebenarnya sangat berkait dengan gimmick yang baru saja kita lakonkan. Iaitu murid-murid akan mempelajari tentang penulisan yang berkaitan dengan fiction science. Wow. Dan tadi kalau cikgu tengok,
Rina dah pun bermimpikan sesuatu yang berkaitan dengan fiction science kan? Betul lah cikgu. Jadi kita tengok anak-anak pun mungkin ada mimpi yang sama. Okey, baiklah. Jadi fokus kita pada hari ini menyentuh tentang fiction science, bagaimana penulisannya, keperihalan fiction science itu. Betul cikgu? Betul. Bagaimana Rina, mungkin secara asasnya cikgu boleh terangkan terlebih dahulu? Baiklah Rina, dan untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton, pada hari ini cikgu akan bersama-sama Rina dan juga anak-anak dalam Google Meet, kita akan mempelajari satu lagi topik dalam bahasa Melayu tingkatan 2, iaitu perwira dunia cyborg. Tajuk yang sangat menarik. Dan untuk aktiviti kita pada hari ini, sebenarnya kita nak mengaitkan pengetahuan yang murid-murid ada tentang fiction science, mungkin pernah mereka baca, mereka tonton. Jadi tadi cikgu ada sebut tentang cyborg. Mungkin anak-anak ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Jadi cikgu nak beritahu bahawa cyborg ini merupakan konsep futuristik yang menggambarkan manusia dengan mekanisme teknologi. Dan ianya juga berkaitan dengan dunia fiction science yang terdapat dalam novel, dalam komik, filem dan juga permainan video. Dan cikgu juga ada sebut tentang fiction science. Jika merujuk kamus Dewan edisi keempat, fiction bermaksud karya sastra yang dicipta daripada imajinasi seperti novel dan cerita pendek ataupun cerita. Dan kalau kita dah tengok daripada asasnya tadi, maksud fiction, maksud cyborg, rasa-rasanya kita dah boleh dah untuk aktiviti seterusnya, Rina. Betul tu cikgu. Dan pastinya saya percaya murid-murid sama ada secara atas talian dan juga di rumah dah tak sabar nak mengikuti pembelajaran berkenaan dengan topik kita hari ini, perwira dunia cyborg, untuk kita mempelajari penulisan jenis keperihalan fiction science. Tapi kita nak berehat sekejap dulu, boleh cikgu? Baik, Rina. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan meneroka dunia cyborg.